Saudara-saudara terkasih, dengan rela hati marilah kita mohon kepada Allah. Pujilah Tuhan karena Ia baik, karena kekal belas kasihan-Nya. Dengan demikian ya Bapa, Engkau menyiapkan kami. Bertobatlah dan percayalah pada Tuhan. Sehingga pada masa puasa ini benar-benar diharapkan umat Katolik harus siap untuk mengikuti masa ini dengan penuh keyakinan, penuh iman yang kuat, agar mereka terhindar dari segala cobaan-cobaan ini.